Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'abihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang Dr. Wahbah Az-Zuhri rahimahullah beliau mengatakan Ar-Rabi'u yang keempat Kaunul amiri au naibihi wal imamah. Keadaan al-amir, al-amir, pemerintah, pejabat setempat atau wakilnya, wal imamah adalah dia sebagai imam. Wal ibnul amu minal imami bifathi abwabil jami'i lil wa'idin alaihi. Dan itu secara umum dari seorang imam untuk membuka pintu-pintu masjid jami kepada orang yang mendatanginya. Nah ini madhab siapa ini? Ishtaratul Hanafiyyatu hadaini syartaini. Ulama-ulama dalam madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu memberikan dua syarat ini. Jadi yang syarat ini ada hanya dalam madhab al-imam Abu Hanifah. Yang pertama, an yakuna sultanu, bahwasanya seorang sultan, pemerintah, presiden, raja, walau mutaghalliban, sekalipun dia mutaghallib, sultan yang memang diangkat langsung oleh rakyatnya, au naibuhu, atau wakil daripada sultan, wakil daripada presiden, wakil daripada raja, au man ya'dalu lahu, atau orang yang diberikan mandat olehnya, dikasih mandat wewenang oleh presiden, oleh wakilnya, atau oleh seorang raja. Untuk apa? Bi iqamatil jum'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dalam sholat al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, jadi harus ada sultan yang berikan izin, harus ada presiden atau wakilnya, atau raja, atau wakilnya, atau orang yang diberikan izin wewenang oleh situ raja, itu saja, untuk mengadakan sholatul Jum'ah. Contohnya siapa itu? Orang yang diberikan wewenang izin untuk mengadakan sholat Jum'at. Kawizaratil awqafil an, seperti kementerian wakaf sekarang ini. Kita tidak ada. Huwa imamul jum'ati wa khatibuha, dialah yang menjadi imam sholat Jum'at dan khatib sholat Jum'at tuh. Jadi dia tuh yang merupakan orang yang diberikan mandat wewenang oleh sultan atau naibu sultan, oleh presiden atau wakilnya, atau oleh raja atau wakilnya, untuk mengadakan sholat Jum'at. Dialah yang menjadi imam sholat Jum'at sekaligus menjadi khatib sholat Jum'at. Kenapa demikian? Li'annaha tuqamu bijam'in awimin, karena sholat Jum'at ini diadakannya bijam'in awimin, sekelompok orang yang sangat banyak, sangat besar jumlahnya itu masjid jami, orang banyak. Makanya yang menjadi imam, menjadi khatib adalah harus seorang yang diberikan izin wewenang oleh sultan. Sekarang ini adalah Wizaratul Awqaf, kementerian daripada wakaf sekarang ini. Wa qad taqamu munaza'atun fi syu'unil jum'ati, terkadang terjadi pertentangan pada masalah Jum'at, macam-macam itu. Makanya harus ada sultannya tuh yang punya wewenang, raja, presiden, wakilnya, atau orang yang diberikan wewenang mandat oleh presiden ataupun raja itu. Contoh sekaranglah seperti kementerian daripada wakaf. Falabudda min hutanni marli amrihi, maka wajib harus ada sultan untuk menyempurnakan urusannya. Wa man an man min taqaddumi ahadun, min taqaddumi ahadin, dan ada pelarangan daripada satu orang saja atau satu kelompok saja yang pengen maju, gak bisa. Makanya harus apa? Harus sultan, kalau enggak dia terus yang menjadi penguasa. Karena begitu kan? Karena ini madhab, ini madhab daripada al-imam Abu Hanifah itu. Jadi harus sultan, harus presiden atau wakilnya, raja atau wakilnya, atau orang yang diberikan izin wewenang untuk mengadakan sholat Jumat. Wakil yang kedua, al-ibnul 'am, ibn secara umum.
yang disebut dengan al-irdul ammu adalah wahuwa antuftaha abwabul jami'i. Masjid-masjid, pintu-pintu masjid jami' dibuka. Itu secara umum. Kalau sudah dibuka, pintu-pintu masjid disebut dengan al-irdul ammu. Kemudian wayu'adzanu linnas wayu'adzanu wayu'adzanu linnasi bidhuhuli idnan aman. Diberikan izin masyarakat, warga, orang untuk masuk ke dalam masjid jami, izinnya itu secara umum. Kalau udah ngablak pintu masjid jami diberikan izin, nah inilah disebut dengan al-idnul ammu yang merupakan syarat yang kedua pada madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Bi an la yumna ahadun mimman tasihu minhu al-jum'atu an dukhuli mawdi'i alladhi tusalla fihi. Tidak dilarang, enggak dicegah satu orang pun dari orang yang sah Jumat daripadanya untuk masuk ke tempat yang diadakan salatul Jumat. Diperbolehin, maka itu disebut dengan al-idnul ammu. Kenapa demikian? Li'anna kulla tajammu'in ia tatallaqul idnu bil huduri. Setiap perkumpulan itu dituntut harus ada izin untuk menghadirinya. Harus ada itu. Wa li'annahu la yahsulu ma'na al-ijtima'i illa bil idni. Karena tidak diperoleh makna berkumpul kecuali dengan mendapatkan izin. Yang paling gampang tadi, al-idnul ammu, pintu masjid jami dibuka. Kemudian orang dikasih izin secara umum untuk masukinya, maka disebut dengan al-idnul ammu. Ini yang ada salahnya kedua pada madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa li'annaha min syi'ari al-islami wa khasa'isi al-dini. Karena dia termasuk syiar-syiar agama Islam dan kekhususan agama Islam. Falazima iqamatuha ala sabil syahri wal umumi. Maka wajiblah melaksanakan salat Jumat. Jalannya jalan harus syuhrah, isytihar, harus populer, harus masyhur dan umum. Orang tahu semua ini. Ini yang sejami diadakan Jumat, harus isytihar, harus umum. Walam yashtarit ghairul hanafin. Sekarang bagaimana jumhur berpendapatnya? Selain daripada madhab al-imam Abu Hanifah. Kalau tadi kan madhab imam Abu Hanifah, harus ada dua syarat. Yang pertama, presiden, wakilnya, atau raja, wakilnya, atau orang yang diberikan wewenang izin dari presiden atau raja untuk mengadakan sholatul Jum'ah. Yang kedua, izin secara umum. Tadi itu, pintu masjid jami dibuka dan orang diberikan izin secara umum untuk memasukinya. Nah sekarang gimana pendapat jumhur selain daripada madhab al-imam Abu Hanifah? Itu madhab pendapat dari al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i dan al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Walam yasyarit ghairul hanafiyyati hadain syartaini. Selain daripada ulama-ulama dalam madhab al-imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan dua syarat ini. Jadi enggak, yang terjadi di atas itu keterangannya hanya pada madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Falai yustaratu idnul imam bilisihatil jum'ati. Maka tidak menjadi syarat pada madhab jumhur izin seorang presiden, izin seorang raja, atau orang yang memberikan wewenang kepadanya pada masalah keabsahan sholatul jum'at. Kemarin kan dilarang, kemarin itu dilarang. Orang tetap ada sebagian yang apa? Yang ada insah. Karena dalam madhab imam Syafi'i madhab kita tidak menjadi syarat harus ada apa? Izin daripada al-imam. Wala huduri juga tidak menjadi syarat izin seorang imam, presiden, raja, atau wakilnya untuk menghadiri sholat Jum'at. Tidak ada itu. Jadi kesahan Jum'at tidak terkait dengan izin seorang sultan, imam. Juga hadir sholat Jum'at tidak terkait harus ada izin daripada seorang imam. Kenapa demikian? Tok jumhur seperti itu pendapatnya. Li'anna Ali yang sholat bin nasi. Karena Sayyidina Ali sholat Jum'at bersama sahabat-sahabat yang lain. Wa Uthmanu mahsurun. Sayyidina Utsman juga termasuk makmumnya. Padahal beliau khalifah.
Beliau ini adalah sebagai khalifahnya, sultannya tuh. Tapi malah beliau Sayyidina Utsman ikut berjamaah dengan Sayyidina Ali pada waktu Sayyidina Ali mengadakan sholatul Jumu'ah dengan sahabat yang lainnya. Inilah yang diambil pendapatnya oleh jumhur ulama bahwasanya izin daripada sultan tidak menjadi syarat pada masalah keabsahan sholat Jumat dan masalah kehadirannya. Falam yurkirhu ahadun, hal ini tidak diingkari oleh satu orang sahabat pun. Bahkan wasawwabahu Utsmanu, hal ini dibenarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Wali anna jumu'ata fardul waqti, karena sholat Jumat merupakan kefarduan waktu. Fa asbah bizuhra fi adami halaini syartaini, maka menyerupai sama dengan sholat zuhur ketiadaan dua syarat tersebut di atas. Jadi Jumat berpendapat tidak ada syarat dua tersebut di atas. Wallahu'alam. Allahumma inni astaudatuka wa qara'tu wa sami'tu farduhu ilayya inna hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alhamdulillah.